Tau nggak guys, jam 2 malam tau gue gabut, pengen ngemil. Tapi pas gue buka kulkas, adanya cuman ikan sarden rasa balado sama kimchi. Yah, tau gue tuh punya kepikiran aja, punya ide buat menyatukan dua rasa itu menjadi satu menu. Kira-kira gimana ya? Ada gue siapin bahan-bahannya. Biar gak spesifik banget ya, gue tambahin deh bawang bombay yang bawang putih. Tapi kalau garam kayaknya udah gak perlu, karena gue yakin di kimchi sama ikan sardennya udah ada rasa yang pernah ada. Asik. Ayo kita lanjut masak, panasin minyak gorengnya, terus ditumis-tumis tuh bawang goreng sama bawang putih. Lalu masukkan kimchi-nya sesuai ya kebutuhan perut kamu deh. Nah kebetulan gue ada masaknya yang gak pernah dipake, jadi kali-kali lah gue pake. Jangan lupa tambahin air kimchi, kalau enggak air biasa ya, biar pas goreng tuh gak terlalu kering gitu loh. Setelah kimchi-nya udah mateng, baru masukin ikan sardennya. Terus diaduk-aduk sampai merata, tapi ngaduknya jangan keras-keras ya, pelan-pelan aja biar ikannya gak hancur. Selanjutnya kalau udah mateng, siapin nasi secukupnya, lalu kimchi goreng dan ikan sarden yang udah kita masak tadi, kita taruh di atas piring beserta nasi yang hangat. Gue buka kulkas ternyata ada orek tempe guys, ya udah gue satuin aja deh sekalian ya, maruk-maruk deh. Terus jangan lupa tetap Indonesia harus pakai kerupuk, kalau nggak ada kerupuk berasa kayak gimana ya, berasa gue tanpa dia gitu loh. Hei, mari kita coba. Terus, rasanya gimana ya? Terus. Ya kalau masuk ke mulut terus ya gak usah ditanya ya rasanya enak apa enggak. Udah pasti enak, lo lihat aja gue tuh, lahap banget makannya. Oke guys, kegabutan ini tidak untuk ditiru. Karena dikhawatirkan suami-suami kesokan.